Jurnal Pos Media merupakan media kampus yang berdiri di bawah naungan bidang pers Himpunan Mahasiswa Jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bidang pers menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa jurnalistik UIN untuk mengembangkan potensi berupa karya jurnalistik melalui berbagai fasilitas dan media yang ada. Lebih dari satu dekade lalu, atas dasar semangat dan keinginan yang kuat, tepatnya di tahun 2007, terbentuklah Jurnal Pos. Seiring dengan perubahan serta perkembangan yang ada, di awal tahun 2017, Jurnal Pos disempurnakan menjadi Jurnal Pos Media. Kini, Jurnal Pos Media terdiri dari 3 divisi utama, yakni redaksi, litbang, dan perusahaan. Divisi redaksi yang dipimpin oleh pemimpin redaksi menghasilkan karya berupa berita online, cetak, foto, dan televisi. Selain itu, kami terbiasa melakukan berbagai kegiatan jurnalistik mulai dari rapat redaksi, wawancara, reportase, pembuatan majalah dan tabloid, serta mengelola website jurnalpostmedia.com. Divisi penelitian dan pengembangan bertugas untuk meneliti dan mengembangkan baik berupa sumber daya internal organisasi dan juga produk jurnalistik berupa infografis. Dan terakhir, divisi perusahaan bertugas untuk mengelola keuangan, kerjasama internal maupun eksternal, iklan, dan branding Jurnal Pos Media. Di tahun-tahun mendatang, kami akan tetap berupaya untuk tetap konsisten berkarya, berinovasi, dan memberikan informasi terhangat untuk Anda. Oh iya, yang menarik dari Cibor ini tuh jargonnya itu loh. Di gerobaknya sih ditulis katanya. Saya Muhammad Irfan Dharma Putra beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pos TV. Saya Alisa Fadilah dan kru yang bertugas melapor untuk Jurnal Pos TV. Sampai jumpa.